dia perlu dipacu serta terus dikembangkan kompetensinya. Bahkan perlu ada terobosan baru yang mampu mengubah cara berpikir dan cara kerja ASN serta berorientasi pada hasil ataupun outcome. Untuk itu, saudara sebagai widyaswara ahli utama memiliki tanggung jawab yang tidak mudah, yaitu harus mampu mengubah mindset atau pola pikir dan juga cara kerja ASN lewat proses pelatihan, sehingga dapat menghasilkan ASN yang mampu bekerja dengan baik dalam tugasnya masing-masing.